lepas. Ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Balik lagi di vlog gue, kali ini gue mau bikin vlog tentang basket atau kedokteran. Kemarin kan gue udah bikin Q&A-nya nih di Instagram. Udah banyak banget yang nanya. Ini gue udah nge-save pertanyaan-pertanyaannya. Banyak banget. Yang kemarin gue bikin. Dan hari ini gue mau jawab pertanyaan-pertanyaan itu yang seputaran dengan basket. Sekalian gue cerita-cerita tentang perjalanan basket sama pendidikan gue atau yang sekarang ini adalah kedokteran. Kalau emang kalian penasaran gimana Q&A gue dan juga Izul, keep on watching ya guys. Dadah! Halo guys, jadi ini kita udah di jalan mau latihan basket di GOR UNS. Di sini ada teman saya, namanya siapa ini? Izul yang kemarin udah gue upload. Jadi Izul ini ada tingkat gue di FK UNS, terus juga pernah jadi kapten basket di FK UNS nih, terus juga pernah ke Jurnas. Wah, basketnya udah oke banget pokoknya sampai nasional. Gimana Izul? Perkenalan dulu Izul. Oh, saya ada tingkatnya Mbak Anti. Ya, satu tahun di bawahnya. Saya masih koas baru. Baru masuk koas juga nih. Di vlog kali ini kita mau cerita gimana awalnya bisa basket, sambil jawab-jawab pertanyaan dari kalian tentang basket dan juga kedokteran. Mau cerita nih awal mula basketnya gimana dan kapan. Kalau gue awalnya itu pertama banget sih kelas 4 SD. Terus SMP ikut klub namanya Indonesia Muda, latihannya di Senayan. Latihannya tuh tiap minggu, bahkan kalau misalnya mau kejuaraan bisa hampir tiap hari gak sih Zul? Hampir tiap sehari hari. Gue ngasih dua kali. Paling aktif basket itu SMP. Jadi total gue ikut kejuaraan nasional tuh 4 kali, 2 kali kalah, enggak masuk final, 2 kali menang. Sama satunya lagi O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Jadi gue enggak ikut OSN, Science Nasional, tapi gue ikutnya O2SN. Sama. Gue ngwakilin Jakarta. Kalau itu ngwakilin Solo Tengah. Nih, Jawa Tengah Solo. Jadi kalau aku tuh dulu pertama klub di dekat rumah sih, ya, 14 tahun. Yeah. Itu ikut kejuaraan nih, terus akhirnya juara 3 itu kelas 3 SMP, abis itu udah off okay. Basket, pertama basket kelas 1 SMP kelas 3 off, mau UN ternyata 2 bulan sebelum UN tuh dipanggil nih sama tim yang juaranya buat berangkat ke Jurnas 2 bulan sebelum UN SMP. Terus berangkat gak? Terus izin dulu nih sama orang tua, boleh gak berangkat? Pertamanya gak boleh, setelah izin, boleh tuh akhirnya berangkat, seleksi lah. Terus di sekolah tuh sebulan, satu setengah bulan. Main sampai 3 minggu sebelum UN atau 2 minggu sebelum UN baru masuk sekolah. Setelah berangkat ke Jurnas, pulang nih SMA diambil sama tim yang juara ini. Jadi setelah SMA pindah okay. Klub namanya Sritex di Solo. Nah terus pas masuk SMA itu ada lagi nih seleksi buat ke Jurnas lagi, cuman gue nggak ikut, teman-teman gue pada masih ikut. Gue berhenti basket, bener-bener berhenti, keluar dari klub, nggak ikut ke Jurnas karena mau fokus SBM nih, mau masuk FK. Jadi bener-bener berhenti, terus fokus bimbel sampai akhirnya kuliah. Kalau gimana Zul? Lanjut tadi kan SMP, UN, terus pas SMA-nya gimana? SMA-nya pindah klub. Nah ini klub yang SMA ini lebih keras latihan, jadi latihan seminggu bisa 4 kali, bahkan sparing-sparing ya 5 kali lah. Di yang klub Sritex ini? Ya, bisa sehari 2 kali. Nah terus berhentinya kapan nih pas Sritex itu? Kalau aku tuh berhentinya itu 1 SMA apa 2 SMA bener-bener berhenti basket, mau fokus SBM. Kamu ada berhentinya apa enggak nih? Berhentinya sama, kelas 3. Kelas 3. Terus tadi kan udah jelasin nih awal mula kita basket sampai SMA, sampai berhenti mau fokus kuliah. Jadi kan aku milihnya tuh UNS. Ternyata emang di UNS itu ngadain kompetisi basket nasional nih antar FK. Namanya apa Zul? SMC Solo Medical Cup. Yang kita sering ikut itu ada dua kejuaraan sih biasanya. Yang pertama SMC, yang kedua itu ada kejuaraan UGM Jogja. Tapi sempat juga sih ada yang pernah ikut di UI di Jakarta. Cuman aku nggak pernah ikut, kamu pernah ikut?
sekali doang. Sekali, aku gak pernah ikut dari Jakarta. Pertanyaan yang udah aku kumpulin nih, baik banget dari kalian yang nanya-nanya, dan di sini kita mau jawab yang berhubungan dengan basket. Oke, dari yang pertama, pernah menjuarai basket tingkat nasional kak? Alhamdulillah pernah. Mentok juara dua. Mentok itu juara juga dong berarti? Gak juara. Oh iya, iya, juara dua nasional. Kak, kalau lagi ada cup itu kan pasti tanding terus ya. Terus kalau udah pulang nyampe kos capek mau istirahat, gimana sama tugas-tugas gitu kak? Kak, keteteran nggak? Kalau aku ya, kan kalau misalnya udah ada tanding basket itu pasti udah tahu nih jadwal-jadwalnya. Nah, waktu itu pernah pas aku mau tanding, itu besoknya ada ujian dua nih. Nah, makanya berarti harus dari kemarin-kemarin dicicil. Zaman sekarang kan juga kalau belajar dari HP cukup ya, banyak zaman banyak PDF-PDF gitu dari HP, soal-soal dari HP, PowerPoint. Jadi PowerPoint gitu dari HP kan kayaknya bisa. Jadi dimanapun bisa sambil belajar guys. Kurangin aja buka Instagramnya, YouTube-nya, bukanya PDF sama file-file gitu ya. Paling nggak juga, yang penting download dulu filenya. Paling download dulu filenya, jurnalnya, yang penting aman. Itu udah ayam dulu, nggak usah dibaca. Kalau kamu gimana nih tips and trick-nya? Mana yang deadline paling cepet deh. Soalnya kalau basket kan nggak lama tuh, paling tanding 2 jam kan. Misalnya kalau orang bertanding tuh euforianya ini, seneng banget. Jadi belajar juga ngefokus. Nah, itu yang harus di-manage sebenarnya itu sih. Fokus ke belajarnya itu sama tanding. Bedain nanti kalau belajar ya belajar. Ya pas tanding jangan mikirin belajar gitu. Iya benar. Sebenarnya makin padat jadwal kita tuh makin bisa kita mengefisiensikan waktu dan bisa memprioritaskan mana yang penting. Kalau misalnya kerasa banget, jadi pasti jadi keikutan sendiri aja gitu bisa membagi waktunya. Kalau misalnya nih kalian weekend enggak ada ngapa-ngapain, kosong, nganggur, misalnya kayak paling nyari kerjaannya misalnya di kos, nonton atau malah jalan-jalan, nah waktu yang kayak gitunya emang kita agak gak dapet nih. Kalau misalnya kita ada kesibukan lain, kita gak ada waktu mungkin santai di kosnya atau jalan-jalannya, tapi kita lebih memfokuskan ke basketnya. Cara ngebagi waktu antara tugas FK dan basket kak, gimana bagi waktu antara latihan, turnamen, kuliah, praktikum, dan tugas yang banyak? Kalau nanti gimana caranya bagi waktu antara hobi dan kesibukan belajar? Pinter-pinter kita prioritaskan juga sih guys. Ya, kita bagi waktu ya, sama jangan sampai dibawa seneng aja, jangan terbebani. Ya sering banget waktu tanding luar kota pas masuk PK ini kan. Iya. Sering banget kita numpuk-numpuk tugas, kita pulang dari Jogja tuh malam masih ada di vlog tuh. Ada di vlog tuh atau Isul pagi-pagi. Masih kita ngerjain laporan itu. Kita sebelum tanding pagi-pagi ke kampus dulu, ngumpulin tugas baru berangkat ke sana. Itu. Ada juga kok di vlogku yang udah selesai tanding, cewek udah selesai tanding, terus nonton cowok, nontonnya itu sambil baca, karena emang buat ngejar nih besok itu ada responsi. Kalau disuruh memilih, lebih suka mendalami di bidang olahraga atau kedokteran? Alasannya juga gimana Zul? Olahraga. Sebenarnya kalau olahraga itu hobi ya, tapi sebenarnya asik juga kalau hobi bisa menghasilkan, itu ya pasti happy. Cuman kayaknya kalau di Indonesia belum bisa ya, belum bisa terlalu banyak kesempatannya. Bisa, tapi kesempatannya sulit, saingannya banyak. Kalau aku, karena emang udah kenyang juga nih di SMP, SMA, mendalami basket. Jadi pas kuliah ya lebih milih ke kuliah sih. Cuman emang beruntung banget sih di sini kita bisa berjalan beriringan antara basket dan juga dokter, masih bisa sampai sekarang. Koas pun kan masih, kita masih ada latihan ya. Cuman emang kalau waktu koas itu udah nggak bisa nih ikut cup-cup yang kayak di Jogja atau di Jakarta, karena kita nggak bisa ninggalin koas sama sekali kan. Koas tuh nggak ada izinnya, kayak seminggu mau basket tuh nggak mungkin banget. Paling mentok itu ikut tanding yang di Solo aja, yang di dalam kota, biar nggak mengganggu gitu loh, basketnya nggak mengganggu koas kita. Jadi kalau disuruh milih, lebih suka mendalami bidang olahraga atau kedokteran? Untuk sekarang sih kedokteran. Hampir semua anak FK jago olahraga gak sih? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Enggak juga. Enggak, beda-beda. Kakak sesering apa main basket? Sekarang udah jarang. Seminggu sekali aja alhamdulillah. Kalau enggak jaga dan kalau enggak ada ujian gitu-gitu sih. Mau gimana sih? Ya, seminggu sekali lah. Seminggu sekali lah ya. Yeah. Tapi ini aku udah hampir sebulan sih enggak basket. Kenapa hobi basket? Karena basket makes me happy, gimana ya?
walaupun capek, tapi kalau habis basket tuh rasanya beda gitu loh, seneng gitu. Terus ketemu-temu teman, terus ketemu ya, Izul juga kan. Kenapa hobi basket, Zul? Sebenarnya hobi banyak, kau hobi futsal, banyak lah olahraga, cuman mungkin yang paling berbakat rasanya basket ya, yang paling bisa berkembang lah. Iya. Soalnya yang lainnya nggak jago. Cita-citanya keganggu sama hobi nggak? Kalau enggak, tipsnya dong. Insya Allah enggak ya, sampai saat ini sih enggak terganggu sih. Iya. Tapi pernah kok waktu itu aku, waktu tahun berapa aku enggak ikut farmasi kan, Zul? Kayak semester 3-4 tau. Iya, 3-4. Karena ya, emang menurutku, menurut kita ya di sini tuh semester 3-4 itu yang padat-padatnya banget nih. Bener-bener setiap hari ada ujian, ada tugas. Mungkin kalau dipaksain bisa, cuman sama orang tua juga udahlah, enggak usah ikut tanding dulu. Terus aku juga milih belajar dulu, jadinya aku enggak ikut. Terus sempat absen satu kali tanding yang di luar kota gitu, guys. Jadi mungkin kalau emang sekiranya takut ke teteran, jadi ya di stop dulu aja basketnya. Cuma kalau itu tetap hajar ya, Zul? Oh, hajar sih. Hajar. Gimana sih kak ngebagi waktu? Sama lagi ya. Baik banget yang nanya ngebagi waktu tuh kayak ada 10.000 pertanyaan gitu loh, Zul, yang nanya ngebagi waktu. NBA final hari ini pegang siapa kak? Saya di awal pegang Raptors sih. Oh iya. Itu pun nonton di... Nontonnya di mana, Zul? Kasih tau, Zul. Di NS, Dinner Station, tempat pendaftaran. Dinner Station, ya, di tempat pendaftaran. Rebutan sama perawatnya tuh. Nanti mau nonton MTV. Di UNS mewajibkan untuk ekskul juga gak kak? Terus cara bagi waktu antar basket gimana? Enggak sih ya, gak diwajibin. UNS gak diwajibin. Organisasi juga gak diwajibin. Punya passion di basket, tapi dokter lebih menjanjikan karirnya, gimana dong? Oh, dia ngejawab nih. Aku dulu bilang cita-cita atau hobi. Oh, okay. Dia ngejawab lagi. Bener sih, setuju. Itu seru nih. Setelah jaga 2 hari, 2 bulan gak pulang-pulang, pilih istirahat atau refreshing dengan sparring basket. Tergantung jadwal besoknya ya. Tergantung. Aku pernah waktu itu, Zul. Jadi tuh malamnya itu, waktu itu lagi stase anak nih. Anaknya memang capek banget jaganya. Abis jaga malam, terus udah gitu paginya koas lagi sampai sore lanjut sparring ke Klaten. Aku hajar tuh, terus nyampe Klaten ya sparring, pulangnya tapi agak demam. Jadi kamu pilih istirahat apa refreshing basket? Abis 2 hari 2 malam. Aku istirahat. Kalau kuat, hajar. Aku istirahat guys, nggak kuat kan. Gimana ceritanya bisa jatuh cinta sama basket? Jatuh cinta kayak nggak butuh alasan banget kayaknya. Yo, udah jatuh cinta aja bro. Guys, jadi kita sekarang udah nyampe di Gor UNS. Abis ini gue sama Izu mau bikin challenge ini, Su. Kalau 3 point pasti gue kalah jauh ya, dia emang 3 pointer. Jadi nanti coba one on one aja. Jadi kita turun dulu ke Gor ya. Dadah. Request lagi buat vlog gue kedepannya, bisa komen di bawah sini. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, juga dipencet tombol notifikasi on-nya ya. See you guys on my next vlog. Bye bye. Sepinya hati tanpa dirimu. Dari hati wajah. Teret. Dimana lagi? Harus ku cari. Ya.
tiada, semua tiada. Bawa berita, biarlah semua akan kupasakan padanya.